kisah pelangi yang mewarnai langit sore ini, menghapus awan yang telah yang menutupi langit. Ya, jadi Selasa kemarin kita baru rilis Berlayar Lagi. Itu sebenarnya konsepnya sih kita balik lagi ke akustik. Jadi karena banyak fans-fans The Cinnamons yang dulu tuh kangen banget sama The Cinnamons yang kayak Aku Yakin Cinta, Selamanya Cinta yang album pertama. Jadi kita rilis Berlayar Lagi, itu sangat akustik dan sangat easy listening. Vokalnya juga halus-halus gimana gitu ya. Lebih ear friendly ya. Lebih ear friendly. Jadi dengan harapan kekangenan yang fans-fans yang itu tuh terobati. Bener. Kalau misalnya tema mungkin Buana yang lebih apa, soalnya dia yang bikin tema. Kalau tema sebenarnya ini adalah suatu curhatan, cie. Curhat semua ya lagu Cinnamons. Intinya waktu itu saya pernah merasa sangat down, pernah di titik terendah gitu ceritanya. Lalu saya merasakan orang-orang sekitar saya, terutama sahabat-sahabat saya ini mensupport saya dengan begitu luar biasa. Nah, di situ saya jadi tercetuskan, teridekan tentang sebuah perjalanan hidup itu dianalogikan dengan berlayar. Jadinya Berlayar Lagi itu dianalogikan kita mulai berjuang lagi, kita mulai berkarya lagi di Belantika Musik Indonesia. Semoga tidak ada badai yang merintang, semoga perjalanannya lancar. Semoga juga The Cinnamons-nya semakin maju terus gitu. Oke. Karena lagunya sebenarnya udah dari tahun 2017. Pengerjaannya sendiri adalah rekaman dan workshop dengan Mas Ari Renaldi. Itu dua hari ya? Tiga kali workshop. Proses mixing, mastering. Tapi satu bulan lah kasar. Tapi sebenarnya cepet sih proses-prosesnya. Kita workshop 3 kali, abis itu mixing, recording, abis itu masuk mixing mastering, udah jadi. Tapi rekaman ya. Baru pas workshop itu kita sekaligus merekam hasil. Jadi sebenarnya pas workshop itu kita cuman bikin gambaran, tapi ternyata itu udah kena gitu. Jadi udah cukup katanya, udah jadi cukup cepet sih prosesnya jadinya. Ada banget. Kita pengen banget ngeluarin album ketiga. Tapi sementara yang short apa namanya? Plannya sekarang bikin keluarin single-single dulu. Nanti kalau single-singlenya udah banyak baru kita kompilasi jadi satu album. Pesannya pokoknya buat teman-teman yang memang lagi merasa down, yang lagi merasa dikecewakan, merasa lagi bersedih, jangan berlarut dalam kesedihan, jangan berlarut dalam keterpurukan, tapi ayo bangkit yuk. Ini tema dari lagu ini adalah memberi semangat buat teman-teman yang lagi down, yang lagi sedih, supaya kita berjuang bersama lagi. Kalian nggak sendirian, kalian punya teman-teman di sekitar kalian yang selalu mensupport. Itu sih kurang lebih. Seribu ragu datang
memaksa aku rindu semakin menyerang. Kalaulah aku dapat membaca pikiranmu dengan sayap harapanku ingin terbang jauh. Daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwa.
Terima kasih.